mamanya. Heki, nenek orang kaya. Video call. Percis ya. Pak, video call pun enggak apa-apa. Kirain ke video. Oh, menghayatin. Bukan, bukan di video. Video setia kali. Ini bukan rahasia lagi bagimu, Pak Jauh. Bahwa Niko sering kejam padaku, kasar dan bahkan serong. Tetapi aku kau rasa cintaku akan kubawa sampai ke alam kubur. Biarkan Niko menyaksikan dari alam seberang betapa besar rasa cinta dan kesetiaan kepadanya. Aku masih tetap sama seperti sebelum dia meninggal. Lebih baik harusnya belah sini dia. Kemari, jangan di belakang kan. Bercanda dengan si Meo, si Bencong, menunggu si Merah. Nyonya, ada apa Nyonya? Mengapa jadi menangis begini? Nggak kelihatan. Nyonya, pandanglah saya. Niko sayang sekali kepada Merahnya. Setiap yang melihat Merah itu, matanya bercahaya, wajahnya bersinar. Paul, lipat duakan jatahnya untuk hari ini. Baik. Siapa itu? Katakan padanya, aku tidak mau menerima tamu siapapun. Baik. Lihatlah Niko, lihatlah betapa aku mencintai dan bisa memaafkanmu. Rasa cintaku akan berakhir sampai kehidupanku berakhir.
setia. Baju. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Bukan pikir. Aku ini wanita baik-baik, istri yang begitu setia, rela mengukur diri sendiri di rumah ini demi cinta. Sedangkan engkau, hei tuan gendut, kau pasti body shaming. Cinta tak sama yang indah, Dek. Nyonya, Nyonya, ada yang mencari Nyonya. Dia ingin bertemu dengan Nyonya. Katakan padanya, aku tidak mau menemui tamu setelah suamiku meninggal. Sudah, Nyonya, tapi ada persoalan penting katanya. Aku tidak mau menemui tamu siapapun. Sudah saya katakan berkali-kali, Nyonya, tapi kayak setan dia. Dia malah memaki langsung. Rasa sayang. Sekarang dia sudah di situ, Nyonya. Kurang ajar. Suruh dia ke sini. Baik, Nyonya. Sukarnya bergaul dengan orang-orang semacam itu. Apa yang mereka inginkan dariku? Mengapa mereka selalu saja mengganggu ketenangan batinku? Semakin hari, orang-orang semakin kasar. Tidak punya perasaan. Oh, mewah lo, Ju. Cukup. Sepertinya aku harus tinggal di dia. Dasar manusia goblok, banyak cerewet, gerbang. Nyonya. Wit. Peran Widya. Karena ada keperluan yang sangat penting. Ada apa? Semasa hidupnya, suami Nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 20 juta. Karena besok pagi saya harus membayar 2 angsuran sekaligus, jadi saya mohon Nyonya untuk melunasinya hari ini. 20 juta? Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu kepada saudara? Ya macam-macam. Yang jelas untuk membeli gandum dan beras dengan cara berhutang. Jadi, 20 juta merupakan jumlah hutangnya kepada saya. Jika Niko suami saya memiliki hutang kepada saudara, maka saya akan melunasinya. Tetapi maaf, tidak untuk saat ini. Besok lusa baru saya menerima uang dari penjualan hasil bumi. Dan persis 7 bulan suami saya meninggal. Jadi, keadaan hati saya tidak mengizinkan saya untuk mengelola keuangan saat ini. Tapi Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus memperoleh uang hari ini. Kalau tidak, saya bisa bangkrut. Saudara akan menerima uang saudara lusa. Saya memerlukannya hari ini, bukan lusa. Maaf sebesar-besarnya, tidak bisa. Maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Tapi bagaimana jika saya tidak punya uang? Jadi maksud Nyonya, Nyonya tidak bisa bayar? Saya tidak bisa. Itu jawaban Nyonya yang terakhir. Ya begitulah. Betul. Betul. Pasti. Pasti. Saya keluar dari pagi, berkeliling menagih hutang. Tapi tidak seekor pun yang membayar. Seekor. Jadi bagaimana bisa saya tidak marah-marah? Bukankah saya telah mengatakan besok lusa setelah saya menerima uang dari penjualan hasil cengkeh dan tembakau, maka saya akan langsung melunasinya. Persetan, saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau Nyonya. Si. Saudara, saya minta untuk tidak berkata seperti itu. Karena saya tidak ingin lagi mendengarnya. Pandangan pertama. Nyonya! Nyonya! Hebat! Sungguh hebat dalam yang dia ajukan. Suasana hati. Suaminya bertinggal sudah 7 bulan yang lalu. Sedih ya sedih. Semua orang juga sedih. Tapi bagaimana dengan kepentinganku? Aku pergi menagihnya, Ros. Tapi dia sedang tidak ada di rumah. Lalu aku pergi.
Ambilkan minum. Udah rumah orang, buat tingkah dia. Cantik teko. Mak bana. Jatuh. Ada airnya enggak tuh? Balik. Pengen gak? Ya ona i. Ona, napi. Ai. Ya aja bi. Lagi seenaknya saja. Apa kamu? Telat. Oh, mau di-shaming deh tadi. Saya tidak terbiasa untuk beberapa waktu ini mendengar suara manusia. Saya ingin hidup menyepi dan tidak ingin lagi mendengar teriakan. Jadi saya mohon dengan sangat hormat, Tuhan tidak mengganggu ketenteraman saya. Bayar utang nyonya dan saya akan segera pergi. Bukankah saya telah mengatakan dengan bahasa yang jelas dan lugas bahwa saat ini saya sedang tidak pegang uang? Jadi tunggulah lusa. Dan dengan rasa hormat sebesar-besarnya, sudah saya katakan dengan bahasa yang lugas dan jelas pula, saya memerlukan uang hari ini, bukan lusa. Tapi bagaimana jika saya tidak punya uang untuk melunasi hutang saudara? Yang cewek mendalami kali kan. Jadi Nyonya tidak mau bayar sekarang juga? Saya tidak bisa. Kalau begitu, saya akan terus tinggal di sini. Saya akan terus duduk di sini sampai uang saya dikembalikan. Hai. Jadi, Nyonya mau bayar saya lusa? Baik, saya akan terus duduk begini sampai lusa. Ya udah, gak makan-makan nanti. Hei, tapi kan besok saya harus membayar angsuran. Ya apa tidak? Iya. Ini bukan soal kandang kuda, tapi besok saya kan harus bayar dua angsuran. Saudara ini tidak tahu ya bagaimana seharusnya berbicara di hadapan seorang wanita. Saya tahu bagaimana berhadapan di depan seorang wanita. Sama sekali tidak. Saudara kasar dan tidak sopan sama sekali. Lelaki yang baik tidak akan berbicara seperti itu di hadapan seorang wanita. Ini baru kejutan. Jadi, Nyonya mau saya bicara bagaimana dengan Nyonya? Bahasa Prancis mungkin? Korea. Vietnam. Saya sangat bahagia bahwa Nyonya tidak akan membayar saya. Pakaian yang Nyonya kenakan itu sangat pantas dan cocok untuk Nyonya. Itu kasar, tolong. Sama sekali tidak lucu. Itu kasar, tolong. Sama sekali tidak lucu. Katanya, aku tidak tahu bagaimana berhadapan di depan wanita. Dengar, Nyonya, saya banyak sekali mengenali wanita dengan segala leku-leku mereka. Banyak sekali, lebih banyak dari burung gereja yang Nyonya lihat sepanjang hari. Nanti dulu. Enggak terima. Maaf. Maaf. Jadi, menurut Tuan, siapa yang setia
enggak, enggak terima. Enggak. Laki-laki bisa setia dan tidak pantang akan cinta. Nggak. Buaya, buaya. Buaya. Berkata seperti itu. Lelaki yang setia tidak goyah. Tunjukkan wanita setia. Baik. Karena pembicaraan sudah sampai di sini, maka tuan berhak tahu. Tuh. Di antara semua lelaki yang kukenal, suamiku adalah orang yang paling baik. Aku begitu mencintainya. Aku setia kepadanya. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepadanya. Nasib peruntunganku. Dan bahkan aku sampai menyembahnya seperti menyembah berhala. Lalu kau tahu apa yang terjadi setelah itu, wahai tuan yang budiman. Di antara semua lelaki yang kukenal, semuanya mengkhianati kesetiaanku kepadanya. Setelah ia meninggal, aku menemukan surat cinta dari wanita lain. Semasa hidupnya, dia memainkan perasaanku kepadanya, menertawakan perasaanku, memboros-boroskan uangku. Meskipun ia busuk, aku tetap setia kepadanya. Aku akan mengubur diriku di dinding-dinding rumah ini. Dan aku tidak akan melepas pakaian berkabungku sampai hari kematianku. Pakaian berkabung. Saya pikir, saya tidak tahu mengapa Nyonya mengenakan pakaian itu. Saya tahu betul Nyonya. Dan nanti akan ada remaja-remaja, mahasiswa-mahasiswa yang melihatmu dari ambang jendela. Lalu mereka akan mengatakan, di rumah ini ada seorang wanita yang mengurung diri karena cinta kepada suaminya. Lalu kau akan menjadi terkenal dan mereka akan semakin terangsang untuk mendekatimu. Alah, akal-akalan macam itu. Apa? Berani kau berkata seperti itu? Nyonya mengurung diri dalam rumah, tapi tidak pernah lupa merias wajah. Itu jadi wajah Nyonya, apa bukan pedang? Gincu. Gincu. Kau berkata seperti itu di dalam rumah. Ruang biadab, hewan. Dari mana hakmu menghina? Iya, aku menghinamu. Lalu apa maumu? Kamu pikir aku takut padamu? Lantas, karena kau kebetulan makhluk puitis, kau bisa menghina orang senangnya tanpa mendapatkan hukuman. Aku tantang kamu berduet, pistol. Cuman karena jari jemarimu yang gemuk, kepalamu yang besar. Di jamingnya kuat. Aku takut padamu. Setan, tidak akan kubiarkan seorang pun menghinaku. Ayo, aku tantang kamu. Kau menantangku? Boleh. Sekarang juga. Almarhum suamiku punya beberapa koleksi pistol. Akan aku ambil. Dan mulai marah. Awas, awas. Nyawa dah di depan mata. Akan kubidik dia seperti membidik ayam. Kiranya aku ini remaja sentimental apa? Kan dulu. Pergilah tuan. Pergi. Tadi tuan membuka saya sampai jantung saya mau copot. Tuan mau berduel pistol. Berduel antara laki-laki dan perempuan. Ini namanya persamaan hak. Demi prinsip harus kutembak mati dia. Tuan, pergilah tuan. Pergi. Ini wanita sejati, bukan model wanita yang merengek-rengek, melemu-lemu. Tapi sayang, terpaksa aku harus membunuhnya. Pergilah tuan. Pergi, aku janji. Aku akan mendoakan tuan. Mati dia. Wanita penuh pesona. Astaga. Aduh. Mana puitis ya? Drama komedi. Aduh. Karena baru pertama kali ini saya membuka ini. Begini. Ada
Piwit. Aduh. Tapi yang paling penting adalah nyonya harus lirikannya lah. Keluarga bahagia di Aceh nih. Dari nama Bunda. Hah? Waktu pipi sama dia kan itu juga. Nama saya yang kemarin. Pilih-pilih ke Diego. Bagaimana aku menjelaskan? Bagaimana aku? Apa saya salah mengatakan itu kepada Nyonya? Saya jatuh cinta pada Nyonya. Sialan. Tempatlah riwayatku. Jangan mendekat benci aku. Oh. Aku jatuh cinta padamu. Belum pernah aku merasakan cinta yang sedahsyat ini. Iman, jangan mendekat atau aku tembak nanti. Yasmin, tembaklah. Yasmin, kau pikirkan harga indahnya mati di hadapan sepasang mata yang gak siapa saja itu. Terbunuh oleh pelaku dan digenggam tangan pelaku. Satu tampilan lagi. Janganlah sekarang, karena sekali aku keluar dari rumah ini, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Lagi baik-baik. Aku lagi yang jujur. Ditolak mentah-mentah. Tolak. Aku tantang kamu berdua sekarang. Iya. Otakku macet. Drama laki-laki. Ayo bertempur. Betul ini. Aku jatuh cinta seperti mahasiswa semester pertama. Sindirannya keras. Kena sindir. Aku jatuh cinta. Cium. Cium tangannya. 12 perempuan aku tolak. Cium. 12 maya. Mau apa tidak? Tolak. Tolak. Tunggu sebentar. Diterima. Cinta ditolak. Dipermainkan. Betapa marahnya aku. Jangan mendekat. Aku benci melihatmu. Tapi benci cinta. Tapi. Peluk kan? Cium tangan. Wah, pembantu ganggu aja. Lagi romantis padahal kan, Pi. Orang ketiga setan.
pembantu ganggu aja. Sakit oleh Udah. Mbak.